Oke bro, ini saya mau pulang malah. Kabelnya putus, nanti tak benerin dulu ya bro ya. Sabar ya. Dan sambil nunggu adzan juga ya. Nunggu adzan. Susah ini sebetulnya. Aduh, aduh. Pulangnya nunggu. Tuh saya bawa gunting nih. Enggak bawa gunting bahaya saya. Coba bro, nyala nggak bro? Coba ya. Itu dulu. Pas lu. Eh, jatuh. Tuh ada anak-anak lagi mainan. Mainan kandang macan apa apa itu namanya. Hati-hati ya mainannya ya. Ini tempat kabelnya ya. Tempat kabelnya. Saya pakai ini soalnya kabel masukin selang bensin ini. Karena sudah berulang kali anu oke jenengan sudah berulang kali pakai saklar kok saklarnya KO gitu loh. Oh ini kurang panjang, tak panjangin dulu ya, agak lama ya, nggak apa-apa ya. Kurang panjang. Buang sembarangan bro, ayah ini saya. Kurang panjang. Oke, setelah saya panjangin lagi, saya masukin ini ya, selang bensinnya masukin lagi, gini, disesuaikan aja, terus tak masukin, gini, nah, tuh, nyala dia, ting, 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 nyala kan, ya, ambil nafet, itu gampang di rumah dibenerin lagi bro, gampang, ting ya, nah dia nyala kan. Oke, sekalian saya mau pasang busi sekalian ya, ganti busi. Sekalian ganti busi bro, di sini bro saya bawa busi cadangan soalnya. Peralatan banyak nih, busi-busi juga banyak, kotor banget ini, nggak apa-apa lah, nggak dibersihin. Tapi saya bukan bengkel ya bro, nanti dikira saya bengkel, bukan, cuma tahu bongkar busi sama itu tadi toh.
Eh, bukan jengkel ya bro, sekali lagi ya bro. Nah itu kebetulan sudah selesai adanya tadi. Kotor gini nih. Tuh. Coba ganti busi yang baru ya. Busi yang baru ada di tas. Kita ambil ini ya, tasnya di belakang. Sudah berkeringat ini bro, kemeringat. Ini businya. Coba ya. Mudah-mudahan sih bisa. Kadang-kadang busi baru pun enggak lancar itu, saya juga heran. Sampai ngedon saya gitu. Nah, standar lu kenceng nanti. Slack. Saatnya nyoba ya. Nanti beresinnya nanti nyoba dulu. Sudah kemeringat ini loh bro, dikira enggak. Ini sugi keringat loh. Oh, mana nggak bisa ya. Kok kayak enggak ngangkat ya bro, gampang nanti ya, matikan dulu kalau udah jalan kan udah biasanya gitu. Buang sampah dulu. Itu dulu ya, nanti gampang di perjalanan video lagi. Oke bro, bye bye.